<applause> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah para pemirsa yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan waktu, kenikmatan kesempatan sehingga kemudian kita bisa melanjutkan kajian-kajian uh, kita sebagai bentuk pengabdian kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala yang mana ini merupakan fondasi bagi kita untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tema kita pada malam hari ini berkenaan dengan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam syirik besar. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam syirik besar tentunya banyak hal dan banyak faktor yang bisa menjadikan seseorang itu terjatuh ke dalam perbuatan syirik namun secara global, global secara garis besar tidak lepas dari beberapa yang akan kita sebutkan ini. Kita akan sebutkan tiga kurang lebih yang menjadi faktor dan penyebab terbesar dari terjatuhnya seorang hamba kepada perbuatan uh, syirik besar. Faktor yang pertama adalah uh, syirkud dakwah syirik dalam berdoa yaitu yang dimaksud dengan syirkud dakwah adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang soleh kepada para nabi, kepada para malaikat-malaikat ataupun makhluk-makhluk e, yang lain. Ini namanya adalah syirkud dakwah. Tentunya dia sebenarnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia juga berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dikarenakan ada uh, suatu subhat atau tidak mengetahui tentang hukum-hukum uh, berkaitan dengan uh, tauhid, maka kemudian terjatuh ke dalam hal ini yaitu sirkun dakwah meyakini bahwa ada orang yang soleh ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa dijadikan sarana untuk berdoa atau yang bisa lebih lebih bahaya lagi apabila dia berkeyakinan bisa mengabulkan doa atau paling tidak dia menjadi sarana kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan doanya. Maka ini merupakan salah satu di antara faktor yang terbesar terjatuhnya seorang hamba kepada kesyirikan dan syirik jenis ini para pemirsa sekalian merupakan akar salah satu akar kesyirikan pada zaman jahiliyah terdahulu Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang hal ini Fa idza raqibu fil fulki Da'abullah Jika mereka orang-orang kafir naik di atas bahtera, di atas perahu, terjadi bencana, ombak yang besar, angin yang kencang, hujan yang deras. Karena kekhawatiran mereka untuk tenggelam, da'abullah mukhlisina lahubdin. Maka mereka berdoa dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Namun coba lihat ayat yang setelahnya. Falamma Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa mereka dengan menyelamatkan mereka dan kembali ke daratan, ternyata mereka kembali syirik. Artinya syirik dalam berdoa, kembali berdoa kepada tuhan-tuhan. Mereka menganggap bahwa Tuhan-tuhan mereka mampu untuk mengabulkan doa tersebut atau paling minimal menjadikan mereka sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maka hal ini sangat berbahaya bagi keimanan kita dan akidah kita. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Midi, meskipun kita katakan bahwa sebagian para ulama kita melemahkan hadis ini dan beliau Imam Tirmidzi mengatakan Hasanun Gorib indikasi bahwa riwayat ini adalah riwayat ilmu Rasulullah Sallam bertanya kepada Husain ini riwayat dari Imran bin Husain seorang sahabat Rasulullah Sallam Rasulullah SAW bertanya kepada Husain dia mengatakan kam ilahan tak budu tak budul yaum Wahai Husain, berapa berapa Tuhan yang kau sembah sekarang pada hari ini? Dan nah, Husain mengatakan bahwa sabatun tujuh Tuhan. Wahidun fis sama satu Tuhan berada di atas langit. Wasitatun fil art ada enam di bumi. Kata Husain. Rasulullah SAW mengatakan. Fiman tada'u kepada siapa engkau berdoa? Ketika engkau ingin mendapatkan kesenangan, kegembiraan, atau ingin dijauhkan dari kesedihan dan bencana, jadi Rasulullah -rasul SAW bertanya lebih spesifik kepada siapa engkau berdoa. Ketika engkau menginginkan kesenangan, kebahagiaan, mendapatkan rezeki, dan lain sebagainya atau ingin dijauhi dari dijauhkan dari malapetaka, kesedihan, bencana. Dia mengatakan maka aku berdoa kepada Tuhan yang berada di atas langit kepada Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya. Maka Rasulullah SAW mengajak kepada Husain ini untuk apa? Masuk ke dalam agama agama Islam. Jadi Orang-orang kafir Quraisy terjatuh ke dalam hal ini, doa. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selain mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kenapa hal ini masuk dalam kategori kesyirikan? Yang pertama ada nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa doa adalah ibadah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa ibadah. Doa adalah ibadah. Dan kita jelaskan bahwa salah satu di antara definisi dari kesyirikan adalah sarful ibadah li Atau taswiyatu billahi fi huwa min Yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah atau menyamakan antara makhluk dengan Allah Subhanahu dalam hal-hal yang menjadi kehususannya. Dan salah satu kehususan Allah Subhanahu wa adalah ibadah. yang mana ibadah ini tidak boleh kita berikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka ketika kita memalingkan doa ini kepada selain Allah, karena doa adalah ibadah, ad-du'a ibadah, kata Rasul, doa adalah ibadah. Maka memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kesyirikan. Mungkin timbul sebuah pertanyaan Bagaimana jika kalau kita berdoa hanya sebagai perantara untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata? Hal ini, pertanyaan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ ta'khudhu min dunihi awliyaa' ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahiz Jadi orang-orang yang Menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wali-wali Cinta kepadanya, berdoa kepadanya, beribadah kepadanya Kami tidak menyembah mereka sesungguhnya kami tidak mau menyembah mereka Kami melakukan ini sebagai sarana dan bentuk untuk Mendekatkan diri kita, diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka hal ini juga dilarang jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari doa orang-orang yang soleh, maka datang kepada mereka ketika mereka hidup dan kita minta doakan kepada mereka agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mengabulkan apa memberikan kesolehan, memberikan apa yang kita inginkan dari kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Adapun datang kepada orang yang sudah meninggal dunia dan kemudian menganggap bahwasannya mereka bisa mengabulkan doa, tentunya ini jika kalau kita ber, ber, berkeyakinan seperti ini sangat tinggi tingkat keserikannya. Atau kita hanya ingin menjadikan dia perantara. Maka ini adalah perantara yang dilarang oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang kedua adalah sirkun niyah wal qasd wal iradah, yaitu syirik dalam niat dalam eh, apa namanya? dalam tujuan. Syirik yang disebabkan karena salah dalam berniat atau menetapkan tujuan ini. Jadi ucapan kita, ibadah kita bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini. Meskipun di sini ada perincian, ada perincian. Yang dimaksud di sini adalah yang dimaksud dalam uh, syirik besar di sini adalah apabila niatnya adalah hanya untuk dunia semata-mata. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk kenikmatan di akhirat, tidak ada keinginan untuk uh, apa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu al-hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim" a'malahum fiha wa fiha la Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan kesenangannya maka kami berikan kepadanya amalannya atau pahala amalannya uh, untuk itu dan kami tidak akan dan, dan mereka bukan orang-orang yang akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ayat yang setelahnya adalah ancaman. Allah Subhanahu berfirman, "Ulaikal ladzina laisa lahum fil illa an Mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat di akhirat kecuali neraka kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hanya ingin mendapatkan kesenangan dunia saja dari amalannya, dari perbuatannya dan tidak ada e, niat untuk mencari keridhaan Allah sebab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cinta dan surga Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang ini laisalhum fil akhirati illan nar. mereka adalah orang-orang yang tidak punya tempat kecuali di neraka wa habita ma dan akan di apa namanya akan digugurkan apa-apa yang mereka telah lakukan yang telah mereka perbuat wa batilum ma kanu ya'malun dan batallah semua apa-apa yang mereka kerjakan dan ini sebenarnya adalah amalan orang-orang munafik orang-orang munafik Kata Allah Subhanahu wa taala innal munafiqina yakhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik menipu Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu qusala. Dan jika mereka melaksanakan salat, mereka melaksanakannya dengan penuh kemalasan. Yura'unannas. Selain malas mereka juga apa? riak Berbuat riak tujuannya adalah riya tidak ada dalam hati mereka berniat untuk mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala hal ini dikarenakan amalan-amalan yang mereka lakukan tujuannya adalah sebagai tameng agar manusia kaum muslimin tidak tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik maka Allah Subhanahu wa taala apa namanya menjadikan ini sebagai amalan kekufuran. Adapun jika seseorang kadang-kadang riak tapi dia berusaha untuk melawan riaknya tersebut dan berusaha untuk berjihad dengan riak ini menghilangkan riak ini dari amalan-amalannya dan mengawali amalannya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala datang kemudian riak berupaya untuk dibuang dan lain sebagainya jadi ada upaya dari kita untuk melenyapkan riak itu maka ini tidak masuk dalam ini ya sirur riak riak yang kecil, riak yang ringan, bagian dari sirkul as asgor, syirik yang yang kecil. Adapun jika semua ucapan kita, perbuatan kita dan ibadah kita semuanya hanya demi riak, demi untuk menjadi tameng bagi kebusukan hati kita, kekufuran kita, inilah yang masuk dalam kategori syirkul akbar. Yang terakhir, penyebab yang terakhir adalah syirkul to'ah, syirik dalam ketakwaan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ittakhadu akhba ittakhadu ahbarahum wa Arbabam min dunillah. Menjadikan rahib-rahib mereka, pemuka-pemuka agama mereka tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Hatim At-Tai datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah mana abuduhum? Hadisnya dilakukan oleh Imam Tirmidhi dan juga dianggap lemah oleh sebagian para ulama kita. Namun bisa apa namanya dipakai oleh para ahli tafsir dalam menafsirkan ayat ini wahai rasulullah kami tidak pernah menyembah mereka jadi mungkin apa namanya adi bin Hatim menganggap bahwa menyembah itu sholat kepadanya ruko berpuasa untuk tidak rasulullah sallam mengatakan ali bukankah mereka mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan kalian juga menghalalkannya mengharamkannya wa yuhallun ma harramahu ma harramallahu fa tuhallunahu dan kalian dan dan uh, mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian juga mengharamkannya maka mereka mengabada benar wahai Rasulullah maka Rasul mengatil kaibadatuhum inilah yang dimaksud dengan ibadah kepada mereka Jadi ketika kita mengikuti pemuka agama, mengikuti manusia makhluk, apa namanya, mentaati mereka dalam maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghalalkan yang mereka halalkan, padahal Allah mengharamkannya, dan mengharamkan yang mereka haramkan, padahal Allah menghalalkannya, maka inilah bentuk dari apa? Bentuk dari syirkut ta'ah. Maka inilah haram. dan bentuk dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan hanya kepada Allah, ketaatan yang mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wajib bagi kita untuk menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan wajib bagi kita untuk mengharamkan yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila kita menyelisihi hal ini mengikuti manusia mengikuti pemuka-pemuka agama dalam menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan meng, eh, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah maka ini adalah bentuk dari kekufuran Rasul bersabda la ma, la ata fil mahluki fi ma tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi ketika kita merubah eh, apa namanya keyakinan kita pada hal yang halal dan yang haram, bahwa yang halal yang di, yang dikatakan oleh para pemuka agama meskipun menyelisihi agama dan yang haram yang dikatakan oleh eh, pemuka agama atau oleh makhluk meskipun menyelisihi yang di eh, apa disebutkan oleh Allah maka ini adalah bentuk dari apa bentuk dari kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika kalau kita melakukan ini karena hawa nafsu, kita tahu bahwasanya ini haram, tapi kita halalkan karena ikut-ikutan ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan jabatan dan lain sebagainya, maka ini adalah bentuk dari kesyirikan tapi syirkul asghar. Karena dia apa? Keyakinannya bahwa hal ini adalah haram menurut Al-Qur'an, menurut sunnah, tapi dia menghalalkan dikarenakan apa? Karena hawa nafsunya, bukan karena keyakinannya. Maka ini adalah bagian dari e, sirku al -askrini. Maka ini adalah perbedaan dari atau perincian dari sirku ta'ah. Ada yang menjatuh, menyebabkan kita terjatuh ke dalam sirik besar dan ada yang menyebabkan terjatuh ke dalam e, sirik kecil. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Kita tutup wa sallallahu ala mustafa wa ala ali wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.